Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia. Ini atas nama Dr. Andes A. Andi Abdul Ghaffar MM, artinya menyikapi persoalan ini, Pak. Teman-teman artinya di sekolah artinya resah sekali mendengarkan berita-berita yang tidak artinya berimbang, karena namanya tidak berimbang, karena tidak ada klarifikasi langsung kepala sekolah, Pak. Bahkan yang saya tanya anak-anak artinya ini ya, artinya persoalan ininya puas tidak? Bahkan anak-anak bahwa ini kan artinya sudah 3 tahun kita lakukan, Pak. Jadi kira-kira tanggapannya kepala sekolah apa yang bisa kita untuk mengungkapkan ini? Adanya terjadi di mensos seperti ini? Ya, tentu saya sangat keberatan, Pak, persoalan ini. Maksudnya kan pertama mencemarkan nama baik saya. Artinya kan berbagai cara, ya orang-orang misalkan kita tidak tahu misalkan ya untuk ini artinya mencemarkan nama baik saya dengan ya berbagai argumentasi, dan dia tidak bisa melihat langsung datang di sekolah. Seharusnya ya yang komplain itu yang memberikan informasi pertama, Pak, harus datang ke sekolah bahwa betul atau bagaimana, apakah yang dilakukan. Ternyata kan itu artinya kebohongan sebenarnya, Pak. Yang dibayar itu tadi ada beberapa item, Pak, bukan ijazah. Berarti adanya beredar di medsos ini berarti tanpa ada konfirmasi, Pak, dari awal? Tanpa ada konfirmasi, ini seharusnya ini artinya kalau dia seorang gentleman, Pak, artinya harus arti konfirmasi. Kan orang ini tidak bertanggung jawab namanya. Maunya begitu, jangan artinya, mau artinya ini, Pak, menjelek-jelekkan nama saya tanpa adanya konfirmasi. Maunya kalau saya kan datang ke sekolah, Pak, klarifikasi ada apakah betul atau ya, supaya saya bisa jelaskan. Tiba-tiba dimuncul di medsos dan saya kaget sekali, Pak. Untuk itu teman-teman kaget semua. Jadi waktu dilihat di medsos gimana, Pak? Saya kan artinya langsung artinya ini itu langsung saya katakan ya, kenapa ada berita begini padahal tidak pernah ada gejala-gejala muncul, Pak. Bahkan artinya pada saat artinya rapat komite memang artinya sudah memutuskan bahwa ada uang perpisahan 100.000 dibayar oleh siswa langsung, kemudian ada artinya ini ijazah, artinya bukan berarti ijazah yang dibayar 120.000, ada item-itemnya termasuk tadi itu buku alumni, ada map rapornya, ada penulisan ijazah, kemudian ada fotokopi ijazah, Pak. Nah, gitu. Jadi anu tuh yang terima kasih banyak. Ya. Ya, ini pendusan ijazahnya. Ya, inilah bukti-bukti yang ya, dibayar satu kotentifnya. Ya. Nah, ini jasa 100 fotokopinya, semuanya. Itu jadi mungkin di sini ada